Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cok. Gimana kabar kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Ini balik lagi di channel Jabra Sweet Shop, channel yang berisi tentang seputar modifikasi. Oke, ini kali ini saya ada di base campnya Mas Ari Kekeng. Ini nggak tahu nih orangnya di mana ini. Ini motornya di depan, ada motornya Mas Ari, MSX-nya ini. Cuman saya pengen review NMAX-nya tuh. NMAX-nya Amil. Karena banyak yang nanyain NMAX-nya itu, detail-detailnya. Oke Mil, let's go Mil, masuk. Assalamualaikum. Mas Arinya lagi ngitung duit atau lagi ngecak, nggak tahu itu. Tapi sih ini udah 3 piring, berarti dia udah madang. Oh ya John, jangan lupa madang ya, biar strong. Halo Mas, assalamualaikum, sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Maaf nih kesini ganggu nih, nggak lagi ngapain-ngapain kan? Biasa, lagi off kan. Syukur lah, ini gimana toko rame? Alhamdulillah Mas, yang penting ada pemasukan ya, karena kan lagi masa pandemi kayak gini kan jelas ya cetil-cetil lah istilahnya, tapi kita tetap disyukuri aja, yang penting ada pemasukan. Kalau Mas Jabra gimana? Ya alhamdulillah sama cetil-cetil. Ini kalau yang mau belanja aksesoris nih di tempat Mas Hari kayak gini, lengkap nih banyak. Oh iya Mas, nih maaf mau review oli ora. Oli. Oh, siap. Ya wis langsung bae apa Mayo? Monggo. Betul lah. Ini mau berdiri atau ngambil duduk Mas? Berdiri aja Pak ya, biar kayak gimana berdiri-berdiri gitu. Berdiri itu lebih enak. Iya. Ini gimana Mas? Apanya Mas? Langsung aja ya Mas? Langsung kemana Mas? Langsung kemana kita ya? Madang apa gimana? Madang Arab. Ya langsung ke depan aja nih Mas lah. Ayo. Oh, ini udah di depan. Ini Masnya sini kali lah. Ya oke. Okay. Mau tanya apa Mas Jabra? Ya itu Mas. Nih. Bannya ini pakai apa ini Mas? Ban pakai ND Premium ukuran 50/90. Warna merah. Ini ban warna udah susah ya Mas ya nyarinya ya. Ya, ini sebenarnya ban ini keluar tahun sekitar 2005 sampai 2007-an ini. Betul, udah lama ya. Ya. Ini pelek, Mas. Pelek pakai Kingu ukuran 110. Ini udah di itu ya, Mas. Udah di link gambar. Ya? Gambar apa ini? Gambar sama pensil. Sama si Kevin. Sim. Ini ada apanya ini, Mas? Ini ada corong apa? Kemarin ini? Kan pas hari Lebaran Idul Fitri, Idul Adha. Kan kemarin kok korban ya. Dari ini tanduk kambingnya taruh di sini, karbon ini ya. Tapi kreatif juga Mas. Kirain bunyi nih trompet. Ini fungsinya buat untuk apa nih? Biar kaliper ini selalu dingin Mas. Oh. Terus nih apa? Case cakram. Case pakai. Kalau disc pakai gen. Ukuran berapa ini, Mas? Ukuran 260. Jari-jari rainbow ya. Rainbow pakai B1. Terus kaliper nih. Pakai gen. Gen udah ini ya. Udah full probol. Full probol. Terus apa lagi ya, Mas? Selang rem. Ah iya, selangnya. Carless. Ini udah di ini ya. Pakai list band ya. List band warna kuning stabil. Ya ini Mas, ini Mas. Jack Swen. Ini digambar lagi nih Mas. Iya Mas. Sama Kevin. Sama Kevin. Sore-sore. Ini pakai punya Vixen. Punya Vixen ini ya. Kalau ini Mas. Nah, ini katanya kemarin rainbow-nya di mana? Apa MSX-nya? Semua Mas. Oh semua. Di mana Mas? MSX sama NMAX. Mau serius apa bercanda Mas? Iya, serius lah. Ntar si John di sana
Kalau rainbow sebenarnya di Indonesia pun juga ada, ya. Cuman kita kepengen menghasilkan yang kualitas bagus, karena kontes itu butuh sesuatu yang indah, sesuatu yang mengena, dan sesuatu yang bagus, Mas. Ya. Jadi kita relain rainbow ini ke Malaysia. Malaysia. Biasanya kan kita ke Malaysia kan mencari upin ipin. Oh iya. Kita kemarin ngerenbo di sana. Itu enggak sayang, Mas? Sayang apa, Mas? Sayang istri? Artonya sayang pacar? Harto duitnya, duitnya ya. Hobi enggak mengenal rugi. Oke. Okay. Rugi. Sudah. Hobi enggak kenal rugi. Mas Ari motonya. Ruginya keria. Mumet. Terus nih. Ini pakai iTag ya. iTag ya. Ini juga udah di itu ya. Udah pakai cover plat, yeah. Di grafir. Ini punya apa nih? Ini Morin, Poly Color Morin. Ini di kios hari ini juga ada nih, harganya 1.200.000. Ada juga. Terus ini, Mas. Ini kayaknya arm ya. Iya, aneknya. Ini arm pakai NMAX yang model CNC, terus ini di grafir. Soalnya kan kalau kelas pro street racing itu mainnya main ukir, Mas, grafir. Grafir ya. Terus corong nalpot. Corong nalpot pakai model rainbow ini. Corong nalpot. Corong karbu. Velocity. Velocity ya, Jan. Terus nih apa? Shockbreaker-nya ya. Pakai gen original. Mahal ya, Mas? Lumayan. Dapat apa ini? Ya? Dua kambing, dua ekor kambing. Tujuan dua kambing. Apa lagi, Mas? Tromol. Oh, tromol juga tuh. Tromol? Tromol ini tiga motor. Iya. Dijadiin satu, Mas. Oh, berarti disambung gitu ya? Iya. Gimana? Disambung. Disambung. Disambungnya pakai lim Alteco. Nggak pakai itu upa. Segar ya. Iya. Ini jari-jari juga udah di itu ya, kepang. Di kepang. Sama ya pelek ya. Pelek sama. Ban juga. Ini peleknya kecil loh, Mas. Ukuran 110. Emang ada, Mas? Yang pakai ada di Thailand. Di Mas Ari ada? Nggak ada. Kita harus inden, Mas. Terus mana lagi muter nih, Mas? Muter. Plat nomor gak ditanyain, barangkali nanti togelnya keluar, 4 angka. Lumayan rezeki ya. Nah, terus ini, Mas, apa? CVT nih, kok aneh gitu di cowak-cowak gitu loh. Ini pakai cutter nyewakinya, Mas. Ya, cutter? Iya. Kreatif juga ini ya. Ini modelnya model apa ya? Apa ini model apa nih? Gak tau, ini model madil ya, Mas. Model madil, Mas. Tapi ini, wah, selalu juara nih. Kemarin di Pekalongan juga nih. Dapat teking, John. Ini kalau NMAX ini dagingnya udah beberapa kali, Mas. Oh, udah. Mungkin ya ada berapa ya? 7-8 ada. Udah tekingnya ya. Nanti kapan-kapan tak review piala daging. Okay, siap, Mas. Ini juga ya, rainbow semua ya. Ya, ini di Indonesia ya baru pertama kali yang berani ngerainbow ini, Mas. Apa namanya? CVT. Bagian CVT. Ya. Emang belum ada? Belum ada. Belum ada yang berani. Kenapa enggak berani? Harganya mahal. Terus juga susah. Kita harus kirim ke Malaysia. Iya, iya. Untuk biaya ongkirnya juga lumayan, Mas. Iya. Nah, jadi kalau benar-benar enggak kantongnya tebel itu mikir dua kali, Mas. Mikir, ya. Untung kantongnya aku tebel ini, ada kertas di sini, Mas. Ada kertas, ada daun. Belum ada yang berani rainbow loh. Iya. Karena apanya? Karena di Indonesia. Di Indonesia. Cuma lari keke. Terus ini nalpot nih. Nalpot juga ini ya, Mas? Nalpot juga full rainbow, Mas. Berarti ini dikirim ke Malaysia gitu? Ya, kita kirim ke Malaysia ini sebenarnya masih berbentuk. Ini kalau kemarin berbentuk kayak apa? Kayak mentahan gitu. Kayak mentahan, iya. Masih tuton sih. Iya, iya. Terus di sana dileburin lagi, nah. Kali di krom, terus dibakar. Pakai suluh. Aduh. Terus ini apa nih? Dalam nih. Tabung hawa, Mas. Tabung hawa. Itu juga udah di milling ya. Hawa nafsu. Ini nalpotnya RCM. RCM.
Kenapa kita pakai RCM? Iya, kenapa? Karena gratisan. Gratisan. Saya gratis-gratis aja ya. Alhamdulillah ini kita selalu disponsori sama RCM. Jadi kita buat motor balap sama motor kontes, dia selalu support Mas, gratis, iya. Mas. RCM tuh yang RCM rasa jeruk manis. Terus apa ini, Mas? Tuh depan, Mas. Apa itu ada apanya tuh? Ini bagus banget ya, Mas. Rainbow-nya ya. Iya, ini tajam banget Mas warnanya, iya. Mas. Enggak pudar. Iya. Terus tuh ada ini juga ya, tabung radiator ya. Radiator. Cuman itu dia Nordes. Iya, Nordes. Iya. Apa ini atas nih, Mas? Atas belum lu. Oh iya. Ini apa nih? Pakai apa nih? Master M. Scarlett. Scarlett nih. Tabung kanan ini pakai spion mini nih. Bentar. Ini udah dimiliki semua ya. Pemaning, Mas. Visor. Visor gimana nih, Mas? Kok bisa ini diukir, Mas? Gini. Diukir. Ini manual, Mas, bukan mesin, Mas. Ini manual ini? Iya, manual. Kreatif banget ya, Mas. Orangnya yang kreatif, Mas. Bukan aku, Mas. Terus nih ngecat habis berapa, Mas? Ngecatnya dulu nih. Ngecat kemarin cepat enggak dibales, Mas. Oh. Mungkin dia kuotanya habis apa ya? Oh, mantan ya. Untuk air beras ini ya. Iya. Ngecatnya dulu nih, ntar keseluruhannya lah, enggak tahu kayaknya. Sebenarnya ini ngecatnya di Mas Wanto. Iya. Mas Wanto mungkin orangnya sibuk sekarang lagi jualan. Oh, lag tuh ya. Jadi ya lag tuh, jadi enggak keburu, akhirnya dilempar ke Mas Kuntet. Oh, Kuntet Solo ya. Kuntet Solo. Di Mas... sana sempet berapa bulan ya, setengah bulanan lah. Mas Kuntet juga sibuk? Sibuk kayaknya. Terus? Akhirnya terlempar lagi ke Mas Hari. Oh, Mas Hari, tukang cat sombong itu ya? Iya, tukang cat sombong. Oh, Mas Hari ya tukang cat sombong itu, memang itu. Ya, terus. Nah, itu rainbow-nya habis berapa itu, Mas? Yang ke Malaysia? Total NMAX sama MATIC? Iya. Biaya sama ongkir kirim? Iya. 28. 28 juta. Buat rainbow doang. Buat toko pintik udah ya. Buat toko cinok udah kan. Terus ini keseluruhan lah habis berapa ini, Mas? Dari awal sampai sekarang. Iya, dari gimana, pokoknya dari inilah mentahan motornya, maksudnya standaran gitu. Sekitar berapa? Sekitar ya dapat Honda Jazz RS. Dapat ya. Yang second ya, ini. Mas Ari enggak saya. Kalau duitnya kudu sekang Mas. Digoi. Aduh, motor terus yang diulek-ulek. Istrinya enggak tahu. Tapi mantep lah Mas Ari ini. Ini udah benar-benar hobi, enggak takut rugi, enggak kenal rugi. Jom. Yang penting hobinya masih positif, Mas. Iya, hobi positif. Terus nih kemarin di Pekalongan dapat apa aja nih, Mas? Dapat the best detailist, juara 1 custom, juara 1 racing style dan the king. Dapat 4 piala ini, Mas. Mantap ya. Iya. Piala ini ya, Mas? Ya ini piala the king-nya. Waduh. Itu yang kemarin itu di pojok. Oh. Oh, jok, Mas. Belum nih joknya. Kasihan, Bang. Jok ini kalau di Jawa Tengah itu namanya kayak tampak, Mas. Tahu tampak, oh. Mas. Sing warna apa ini? Heeh, sing bunder kayak ya. Iya. Cuman di papras membentuk bodi X-Max. Oh. Jok ini beratnya hampir 6 kilo, Mas. Soalnya tebel nih, plat. Iya. Ini besi nih ya, bawahnya. Iya, besi plat. Bisa nih, Mas, kabeh ya. Yaudah lah, Mas, mungkin nih sudah ini banget kali ya, lengkap lah ini. Banyak temen yang pada nanya ini habis berapa, katanya Jazz RS lah ya. Iya, second ya. Iya, itu kisaran segitu. Kisaran segitulah pokoknya. Yaudah lah, Mas. Ini maaf ya, ini soalnya di tempat Mas Hari di jalan tol.
jalan tol dari jalan Serawang Sriwing. Jadi berisik banget dia lu. Bogong air pada orang di jauh. Gaut. Orang sawah yang gaut. Gaut. Rematun. Ya udah John, mungkin segini dulu kali ya. Ini reviewnya udah lengkap lah nih, termasuk udah lengkap banget nih langsung sama ownernya Sari Keke. Itu juga bos saya sih. Sokan. Ya guys, jangan lupa ya subscribe channelnya Mas Japra. Japra Sepet Shop. Like, komen, subscribe, share. Share. Karena tanpa kalian kita bukan apa-apa ya. Iya. Cuma butiran debu. Oke ya Mas Hari ya. Oke Mas. Terima kasih lah ya. Iya. Ini corona orang ini. Oh, orang. Orang ya. Amplopnya ini. Amplopnya pengen 12 juta oh. Sih. Angin. Oke John. Demikian review motor. Apa ini motor apa Mas ya? Mbah Rosi. Handmax Mbah Rosi ini punya Mas Ari Keke. Mungkin ini udah lengkap lah. Oke ya John, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.